itu udah divonis ada gangguan jantung. Nah, sama ada penyakit mah juga. Sudah 2 tahun ini dia mengkonsumsi obat yang cukup banyak. Terus banyak juga nih saudara-saudara yang ngasih obat-obat herbal gitulah dan obat import obat Cina gitu. Nah, cuman akhir-akhir ini dia tuh kayak sering ngerasa sakit perut, sakit pinggang gitu. Kita khawatir apakah itu bisa dikategoriin gangguan ginjal atau gimana ya, atau karena obat-obatan yang terlalu banyak. Jadi kalau begitu penyakit jantungnya harus dieksplor ya. Kira-kira penyakit jantung apa ya yang apakah bahaya, apakah sedang, ringan, itu rutin ke dokter jantung. Kalau bisa minta tolong pada dokternya untuk mengkonsultasikan ke ahli ginjal supaya sama-sama. Jadi jangan bosan ya, aduh ke rumah sakit lagi, ke poliklinik lain lagi gitu ya. Anggap aja tuh rumah sakit itu rumah kedua Bapak Ibu. Jadi kalau disuruh minta tolong sama dokternya, ibu ke bagian nefrologis ya, atau ke ahli ginjal. Ibu nanti ke dokter jantung ya, ibu nanti ke dokter mata ya. Anggap aja itu kamar-kamar rumah kita ya, Bu. Jadi nggak usah, aduh rumah sakit lagi, pandemi lagi. Kalau memang itu penting, nggak apa-apa. Yang penting pakai masker, jaga jarak, 3M-nya dijaga. Nah, kalau memang tadi sakit jantung, berarti harus ketahui dulu sakit jantung koroner kah, gagal jantung kah, karena semuanya beresiko terhadap penyakit ginjal kronik. Jadi sebaiknya dicek tuh tadi albumin urinnya, kreatininnya, semua dicek. Ya jangan sampai, oh tanpa sadari udah stadium 3B, stadium 4, stadium 5, karena resikonya besar. Yang tadi saya katakan penyakit jantung bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Nah tadi untuk herbal, sebaiknya coba dicek lagi itu isinya apa. Kalau bisa jangan deh, karena obat dari dokter jantung aja udah oke banget ya, kayaknya udah banyak, apalagi ntar tambah lagi dari ginjal, dari dokter yang lain. Sebaiknya herbal, apalagi mohon maaf ya, yang nggak jelas isinya apa, sebaiknya di stop saja. Kita pilih yang prioritas betul, yang betul-betul digunakan, yang sangat dibutuhkan oleh pasien. Oke, seperti itu Mbak.